Halo guys, hari ini kita lagi on job di Graha Bakti Pramuka. Hari ini vendor-vendornya ada Yogi Decoration, Yogi Catering, MC-nya ada di Nanda Futia. Untuk musik ada Koko Entertainment, sama untuk make up-nya ada Adita Irianto. Semoga hari ini lancar, gak ada hambatan. Amin amin robbal alamin. Penasaran? Saksikan terus di channel YouTube Mulai Manai Production. Check this one out. Morning guys, pagi ini kami dari divisi catering. Tadi pagi kita udah selesai ngecek-ngecek hitung piring dan sekarang kita lagi ada di ruangan VIP. Dan semua jumlah piring untuk hari ini itu ada 1292. Nah, kali ini Moneta sama Raija lagi ada di ruangan VIP, di mana di sini bakalan disediain nanti untuk ruangan tamu sama untuk keluarga. Nah, di ruangan kita juga ada dua buffet. Yang pertama ada di buffet pertama di sebelah kanan dan buffet keduanya di sebelah kiri. Oke guys, sekian informasi pagi kita hari ini dari divisi catering. Tadi kalian sudah menyaksikan persiapan dari Mulai Manai Production itu seperti apa untuk menjalankan acara. Hari ini di Gedung Pramuka kita cuma acara resepsi aja untuk mantu, jadi nggak terlalu pagi acaranya. Tidak ada akad nikah, jadi tadi langsung cek untuk makanan. Kita pastikan kualitas makanannya itu baik. Tidak ada makanan yang rusak, tidak ada yang basi, dan tidak ada yang kurang atau salah pengiriman. Pastikan sudah sesuai dengan pesanan dari pengantin dan orang tuanya, juga piring porsinya sudah sesuai. So buat kalian lihat keseruannya nanti. Jangan di skip karena di sini kalian bisa belajar bagaimana detailnya WO bekerja. Sudah hadir. Acaranya sudah selesai dan kita mau melakukan pelaporan terakhir, pelaporan buat catering terus tamu yang hadir. Jadi ini semua harus kita laporan supaya pengantin orang tuanya tahu makanan itu flow-nya seperti apa, terus kemudian tamu juga seberapa banyak yang hadir, karena di hari buku tamu itu kita nggak bisa tahu pasti orang-orangnya yang hadir berapa banyak. Yuk langsung kita laporan. Tadi makanan sisa sudah diserah terimakan dari Yogi ke Tante Nona dan sudah dikirim ke rumah semua makanannya. Terus untuk pondokan itu ada yang habis di 11.58, itu tek-tek terus sama nasi goreng. Terus buffet 1 ditutup digabung jadi satu buffet itu di 12.30. Tamu yang hadir itu yang kami hitung ada 686. Terus yang menulis di buku tamu, itu buku tamu 1 ada 151 orang, di buku tamu 2 itu ada 86 orang, di buku tamu 3 itu 71, di buku tamu terakhir, buku tamu 4 itu ada 42. Jadi total yang nulis di buku tamu itu ada 350, dan tidak ada kado yang diterima di depan. Laporan dari kami, dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih buat Tante sama Om sudah percaya Mulai Manai Production buat bantu acara bahagia putranya hari ini, Bunda Mantu. Terus ya semoga mereka segera dapat momongan cepat-cepat cucu. Terima kasih juga yang sama-sama Tante. Oke,
selesai acara kita hari ini. Dan buat kalian yang masih setia nonton YouTube-nya MMP, kasih tahu ke teman-teman kalian, ke saudara kalian. Jangan lupa subscribe, hidupin tombol loncengnya, dan pantengin terus video-video menarik kita.